bagi Habib. Yeah. Saya ingat saya perlu baca terus dari sini kerana susunannya sangat cantik. Habib menyikapi apa yang disebut-sebut sebagai norma baru dalam kehidupan pasca COVID-19 ini. Apakah pandangan Habib tentang norma baru ini? Adakah bermakna hanya kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeza sebelum COVID? Dan apakah peranan masyarakat secara amnya dalam menyikapi norma baru ini? Silakan, Habib. Masya Allah. Ya, Saudara Irwan, ya, Datuk Sri. Kita dalam hidup ini selalu berubah. Hari berubah, tahun berubah, peredaran matahari, bulan terbenam, terbit pun menjadi perubahan demi perubahan, generasi berubah pun juga. Jadi perubahan itu perkara yang wajar dan normal. Yang perlu untuk menjadi perhatian bagi kita, kepada apa kita berubah? Dalam kondisi bagaimana kita berubah? Saya rasa itu yang penting untuk kita berubah itu, pastikan kepada apa kita berubah. Kita dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang perubahan, ya, dilihat daripada hari. Beliau bersabda, "Man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun." Siapa orang yang hari ini sama dengan semalam, maka dia termasuk orang yang rugi. So, hari ini kena mesti lebih baik daripada semalam. Hari esok kena lebih baik daripada hari ini. So, itu perubahan kepada yang lebih baik. Perubahan ini baik itu terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Akhlak kita, adab kita, tutur kata kita. Jadi perubahan itu kena dipastikan kepada apa dan macam mana nak berubah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib seseorang, satu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mahu berubah. Yakni bermula daripada diri sendiri untuk berubah. Jadi perubahan tidak akan dapat dielakkan. Perubahan kena dipastikan kepada apa? Perubahan kena mula daripada diri sendiri. Itu yang kita perlu pahami di dalam menyikapi norma baru yang sedang kita hadapi saat ini, ya. Dan di dalam menyikapi juga bagaimana masyarakat secara amnya melihat atau mengambil peranan penting dalam norma baru ini, saya tertarik dengan apa yang mukadimah tadi disampaikan oleh Datuk Sri, adalah tolong menolong. Satu dengan yang lain mengambil tangannya untuk dibantu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang hubungan orang beriman dengan orang beriman dengan dua perkara yang saya sebutkan dalam yang akan saya sebutkan dalam satu hadis. Yang pertama, Nabi menisbahkan hubungan orang-orang beriman ini dengan bangunan. Galal mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman dengan orang beriman umpama bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bangunan ini lebih dilihat dari sisi kekuatannya, ya. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan tentang hubungan orang beriman dengan orang beriman daripada aspek kerohanian. Beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza ishtaka kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'iral a'dha' bis sahri wal humma." Perumpamaan orang beriman ini di dalam cinta sesama mereka, kasih sesama mereka, dan mengambil berat sesama mereka. Umpama satu badan yang kalau satu badan itu sakit, seluruh badannya akan merasa sakit. Satu anggota badan sakit, seluruh badan akan merasa sakit. Yang satu simbol kekuatan, yang satu simbol kelemahan. Yakni bila mana didapati orang itu beriman itu nampak kuat, disokong supaya makin kuat.
atau kalau dalam keadaan memerlukan bantuan, maka ianya adalah akan dikuatkan dengan yang lain. Yang kedua, daripada aspek belas kasihan kepada orang-orang beriman yang susah. Saya ingat di dalam menyikapi hadis yang saya bacakan sebentar tadi, orang-orang yang berada dalam keadaan susah, kehilangan pekerjaan, dan orang-orang yang berhadapan dengan krisis ekonomi dalam kehidupan rumah tangganya. Saya ingat ada dua tip yang ingin saya sebutkan ya. Yang pertama adalah jangan berhenti untuk berusaha. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Tuk Sri, melalui online ke atau saya difahamkan ada beberapa penceramah Datuk Sri ya, yang biasa mengajar di masjid dan tidak lagi dapat berceramah di masjid, terpaksa berubah profesi jadi penghantar barang. Penghantar, walaupun dia seorang ustaz, di sini tidaklah seseorang merasa hina dengan perubahan itu. Kalau mungkin biasa dihormati, orang datang dipersilahkan, kemudian makanan disediakan dan segalanya, kereta pun mungkin dihantarkan untuk jemput dan seterusnya, mungkin berbeza dengan sebelumnya. Ini memerlukan adaptasi sebagaimana tadi Datuk Sri sebutkan. Perlu ada adaptasi dan tidak merasa hina dengan pekerjaan yang dia, selagi sumbernya adalah halal, maka tidak perlu untuk merasa hina, apatah lagi dipandang hina oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard. Kalau kamu selesai daripada salat Jumat, bertebaranlah di muka bumi. Yakni bekerja untuk mencari rezeki. Selesai salat, pergi cari rezeki. Yakni sampai diperintah oleh Allah, selesai salat pergi cari nafkah. Dan disuruh cari nafkah fil ardi, di bumi. Yakni bumi ini kurang ardi ya, secara umumnya. Yakni dulu mana orang akan berpikir, maksudnya di bumi ya di kawasan dia mana duduklah. Sekarang kita dengan online boleh menjual barang dengan orang dekat Indonesia atau dekat Brunei dengan online saja. Fantashiru fil ard, berusahalah di atas muka bumi ini. Bermakna Allah Subhanahu wa taala akan membuka rezekinya dengan adanya usaha. Tapi kalau duduk di rumah, memahami tawakal duduk di rumah tak bekerja, ini salah memberikan arti tawakal. Tawakal tadi dikatakan mengambil sebab, meletakkan ketergantungan kepada yang menjadikan sebab. Fantashiru fil ard, bertebaralah di muka bumi untuk bekerja mencari rezeki. Allah akan bukakan pintu rezeki min haitsu la yahtasib, daripada sumber yang dia tidak mengetahui. Yang kedua, adanya tangan-tangan di atas yang membantu kepada orang yang susah tadi. Yang susah tadi sudahlah menjaga air mukanya, tidak mahu minta-minta, nak bekerja. Yang berkemampuan, beri pekerjaan. Tolong, kalaupun tak ada pekerjaan, diberikan bantuan kepada mereka supaya mereka tidak sampai terdedah meminta-minta kepada orang lain. Perumpamaan yang cantik diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hubungan antar manusia ya. Kata Nabi, manusia ini di dalam kedudukan yang berbeza satu dengan yang lain, umpama berada di bahtera. Bahtera perahu itu ada dua tingkat. Satu tingkat bawah, satu tingkat atas. Yang di bawah itu dia tak nampak air karena kanan kirinya papan perahu. Yang di atas boleh nampak. Yang di bawah ini kalau memerlukan air daripada sungai ke atau daripada laluan air yang dilalui oleh bahtera tadi, dia kena pergi naik ke atas untuk mengambil air, karena daripada bawah tak boleh ambil. Jadi mereka berpakat satu dengan yang lain, apa kata kalau kita lubangi saja perahu ini daripada bawah untuk dapat air, tak payah kacau orang di atas. Kalau orang yang di atas biarkan yang di bawah buat sedemikian, semuanya karam. Tapi kalau yang di atas ambil tangan orang di bawah, artinya diambilkan air, diberikan kepada orang di bawah, yang di bawah selamat, yang di atas pun selamat. So, demikian yang patut ada antara orang yang berkemampuan dan orang yang kurang berkemampuan. Saya ingat kalau dianjurkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik itu daripada baitul malnya, daripada zakatnya, daripada badan zakatnya, NGO-NGO yang mengambil berat tentang apa, tentang hal-hal sedemikian, boleh menghulurkan tangan dan bantuan kepada orang-orang yang susah, yang mana itu bagian daripada kewajiban yang ada dalam agama kita.
Allahu alam. Insyaallah di penghujung pesanan nanti insyaallah Habib, kami mohon Habib ke nakhtim bi doa hukum insyaallah. Kita tutup dengan doa antum insyaallah. Akhir barakallahu fik. Saya berpesan kepada saya sendiri dan rakan-rakan di Musala Labrar ini dan juga penonton di mana saja berada, supaya kita memulai dengan norma baru ini dengan menginsafi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memesrakan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan juga perbanyakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun istighfar adalah menjadi sebab turunnya rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan. Yang kedua, berkeyakinan tidak ada perkara yang terjadi di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, melainkan dengan irada dan kehendak daripada Allah, dan tersimpan hikmah di sebalik apa yang berlaku. Ianya adalah ingin memantapkan keimanan kita di dalam menyikapi segala kejadian yang terjadi. Maka sikapilah segala perkara yang terjadi dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, belajar untuk kita merasa ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila mana kita ridha dengan apa yang berlaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah, jangan ada di dalam hati kita yang besar selain daripada Allah. Apa yang berlaku ini, walaupun dikatakan ini perbuatan golongan tertentu, ini adalah merupakan agenda orang-orang tertentu, negara tertentu dan sebagainya, so kita akan sibuk dengan apa nama, dengan penelitian, kajian pihak-pihak tertentu yang akhirnya kurang ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rasa besarnya Allah dalam hati kita. Apa yang berlaku, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil ini daripada sikap seorang perempuan ketika melihat kepada Rasulullah, katanya setiap musibah yang menimpa kepada aku atau menimpa kepada sesiapa saja, selagi tidak menimpa kepada engkau wahai Rasulullah, musibah itu kecil. Ianya adalah berbicara tentang musibah yang paling besar adalah bukan COVID, bukan yang lain-lain. Musibah yang paling besar bila mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjejas, kita merasa ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin diri kita atau karir kita atau mungkin kerja kita. Empat perkara itu yang mungkin menjadi pesanan kepada saya dan juga kepada semua penonton di mana saja berada. Semoga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, digolongkan orang-orang yang memperbanyak beristighfar kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang berlaku ini adalah diangkat dengan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada umat manusia di mana saja mereka berada, khususnya di negeri Malaysia ini, insyaallah diharmonikan oleh Allah, diberikan kesejahteraannya, disatukan hati, visi dan misi mereka insyaallah, dan mudah-mudahan negara ini negara yang terlindungi insyaallah ya rabbal alamin, daripada segala wabak, daripada segala penyakit, daripada segala persengketaan insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan dan juga kemudahan kepada mereka yang sedang berhadapan dengan masalah di tengah-tengah keluarganya. Mudah-mudahan yang bermasalah suami istri, mudah-mudahan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan hati mereka untuk saling memaafkan dan memahami kekurangan yang ada kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi mereka daripada segala perselisihan, daripada segala persengketaan, muskilah yang dihadapi dalam hal ekonomi, mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki yang halal dan barakah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan,
jalan untuk dapat pekerjaan dan rezeki yang lebih baik lagi insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah gerakkan hati orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah untuk menjadi seorang yang membantu kepada orang yang susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita pada hari ini, berkati kepada Tuan Sri, kepada Irwan, kepada saya dan semua kru yang mengambil menyebarkan acara pada malam hari ini dan semua penonton di rumah insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min al khair kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu ma lam na'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.